Dan ingatlah jamaah bahwasanya umur ini akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan. Untuk apa kita habiskan? Apakah untuk bermaksiat kepada Allah saja atau sebaliknya? Inilah harapan kita, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini kita mengangkat satu tema yang berjudul umur yang berkah. Maka sebelum masuk kepada bahasan apa yang dimaksudkan dengan umur yang berkah atau umur yang diberkahi, perlu kita pahami untuk poin yang pertama adalah makna berkah itu sendiri. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, berkah diambil dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, sifat air yang ada di dalam kolam adalah banyak dan berkesinambungan. Makanya para ulama mendefinisikan berkah atau barakah dengan al-khairul kathir wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan ada yang kemudian menambahkan fi syai'in ilahi, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan berkaitan dengan ketuhanan atau berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan bisa berkaitan dengan urusan duniawi, bisa berkaitan dengan urusan agama ukhrawi. Dan yakinlah bahwasanya ketika sesuatu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya umur, maka ia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah."
Dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa-apa yang ada pada kalian dari suatu kenikmatan kecuali semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya. Entah itu berkaitan dengan kebaikan dalam urusan dunia atau kebaikan dalam urusan agama yang berkaitan tentunya dengan akhirat. Dalam surah Ali Imran 73 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Katakanlah bahwasanya sungguhnya keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala huwal mutabarik, yang maha memberikan berkah atau barakah kepada banyak hal. Orang tertentu, khususnya pada umurnya, tempat tertentu, waktu tertentu, amal tertentu, benda tertentu, dan semuanya hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahinya, dan dengannya kemudian kita bisa bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan umur, ketika seorang Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, itu tentunya bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah jamaah bahwasanya umur ini akan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan, untuk apa kita habiskan? Apakah untuk bermaksiat kepada Allah saja atau sebaliknya? Inilah harapan kita, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'." An umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an ilmihi madha amila bih, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat, yang akhirnya tentunya akan ditentukan setelahnya surga dan nerakanya. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sebelum ditanya tentang empat perkara. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ini yang nomor satu, an umrihi fi ma'afnah, akan ditanya darinya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fi ma'ablah, dan akan ditanya tentang masa mudanya. Ia bagian dari umur, tapi subhanallah dipisahkan. Masa muda tentunya bagian dari umur. Orang yang umurnya belum 40, ia disebut muda. Karena berdasarkan penafsiran Imam Al-Qurtubi dan juga Imam At-Tabari, bahwasanya ketika seorang berumur 40, maka dia dikatakan sudah tua. Jadi masa muda itu disebutkan sebelum 40. Maka masa itu akan ditanya khusus terpisah, karena ia sebenarnya bagian dari umur, tapi dipisah. Karena kala itulah tentunya godaan, cobaan, semangat dan lain sebagainya berkecamuk. Apakah kemudian seorang bisa melawan hawa nafsunya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiatnya? Beda dengan orang yang sudah tua. Tapi subhanallah, ketika seorang sudah tua pun, tapi tak tahunya kemudian maksiat masih jalan, maka azabnya jauh lebih mengerikan. Thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kata Nabi Muhammad SAW, ada tiga kelompok orang yang nanti tidak akan Allah ajak bicara, tidak Allah sucikan, berarti tidak diampuni dosanya, dan baginya azab yang sangat pedih. Kata Nabi Muhammad SAW, syaykhun zanin, orang yang sudah tua tapi berzina. Ila akhir hadis. Karena seharusnya ketika orang sudah mulai menua, sudah masuk 40 dan selanjutnya, ketika mata kekuatannya sudah berkurang hingga harus pakai kacamata, terkadang sebagian orang pendengarannya pun mulai berkurang hingga kemudian butuh alat bantu dengar, gerakan pun mungkin sudah tidak segesit ketika muda, tidak sedikit kemudian orang sudah kemudian pakai tongkat,
dan lain sebagainya dan lain sebagainya yang dialami oleh orang yang sudah tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balik penciptaannya. Maksudnya jadi lemah lagi seperti anak kecil. Jadi makanya masa muda ditanya secara terpisah, karena harusnya kala itulah Anda memaksimalkan. Anda bisa melaksanakan ketaatan maksimal. Penglihatan masih oke, pendengaran luar biasa. Gerakan sholat, gerakan ini, gerakan itu Anda bisa lakukan dengan sempurna karena masih muda. Tapi na'udzubillah sebaliknya, jika seorang kemudian menggunakannya kepada kemaksiatan, padahal harusnya dia gunakan untuk ketaatan, maka azab Allah Subhanahu wa taala menanti. Wa an ilmihi amadha amila bih, dan akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dengannya. Dan akan ditanyakan kepadanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia membelanjakan. Maka jamaah jumat rahimakumullah, timbul satu pertanyaan khusus berkaitan dengan tema ini. Lalu apa yang dimaksudkan dengan umur yang berkah? Karena kita sebutkan tadi bahwasanya umur bagian dari nikmat, okay, dia akan dipertanyakan. Tapi apa yang dimaksudkan dengan keberkahan pada umur? Maka jawabannya ada pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang baik, yang terbaik, yang paling baik itu manusia gimana? Ini memang gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Selalu bertanya hal-hal yang utama, yang paling utama, yang terbaik, yang paling baik. Apa wahai Rasul? Karena mereka ingin amalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, manusia terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itulah diantara makna umurnya berkah, karena kebaikan yang dia lakukan berkesinambungan. Bukan di masa muda saja, di masa tua pun dia subhanallah tetap menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah orang yang kemudian ketika diberikan umur yang panjang, diantaranya sudah di atas 40, ulun rasa sebagian diantara kita juga seperti ulun sekarang di atas 40, fokuskanlah pada perkara-perkara yang wajib. Ketika kita masih mampu, sempurnakan dengan yang sunnah. Karena kalau misalnya kita katakan bahwasanya ada umur senja, ada masa senja, itu hitungan manusia. Kita tidak tahu umur. Bisa jadi amal kita sekarang, salat Jumat kita sekarang adalah amal kita yang terakhir. Kalau boleh kemudian kita katakan, ya semua kita adalah memikirkan amal-amal terakhir kita apa. Karena kematian tidak kenal muda dan tua, tidak kenal awal dan kemudian senja. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, lakukanlah amal saleh. Dan untuk yang sudah tua sekarang, kalau kita ikut standar manusia, fokuskan kepada yang wajib lebih utama. Masih mampu Anda, sempurnakan ia dengan yang sunnah-sunnah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Ketika semua, atau jika anak Adam meninggal, terputuslah darinya semua amalnya kecuali tiga amal. Kata Imam Nawawi, in dalil bahwasanya orang kalau sudah meninggal, ya selesai sudah pahala. Tidak bisa kemudian kita menggapai meraih pahala lagi karena sudah meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariah amal. Selain yang wajib tadi kita fokuskan, kita kemudian sempurnakan dengan yang sunnah. Juga tentunya meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah
Orang-orang yang kaya, mereka lebih butuh dengan untuk memberikan sedekah dibandingkan orang yang miskin yang siap menerima sedekah. Kapan? Nanti di hari kiamat. Sebelum semua kita menyesal, khususnya siapapun di antara kita yang Allah berikan kepadanya kelapangan harta, Anda lebih butuh untuk bersedekah sekarang. Karena Anda akan menuai pahalanya sebelum di akhirat. Di alam barzakh pun Anda akan tuai. Di alam barzakh pun Anda akan panen. Kalau orang kemudian diberikan kesempatan untuk nego kepada malaikat maut, agar kemudian waktu meninggalnya diundur sedikit lagi, misal dia datang zuhur, kita bisa nego gimana kalau asar saja, atau dia datang asar, gimana wahai malaikat, bisa enggak diundur maghrib saja? Misal, tentunya tidak bisa. Yang bisa melakukan ini hanyalah para nabi dan rasul. Mereka diberikan pilihan antara kehidupan dan kematian, kita bukan. Kalau misalnya bisa, maka seorang akan berharap hidup kembali atau diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan ingin melakukan satu amalan sedekah. Dan subhanallah, tidak sedikit ulun dapatkan di waktu yang sangat penting beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya kemarin, seorang bersedekah ketika gerhana. Itu momen sangat tepat untuk mengamalkan amal saleh. Waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti hambanya. Ini loh, saya bisa tutup matahari dengan bulan, bulan dengan matahari. Kamu bisa enggak? Di saya Tuhan semesta alam. Makanya ketika seorang hadir saat gerhana itu bukan seru-seruan, bukan ramai, bukan bahagia seperti kita salat Id. Makanya tidak sedikit para ulama kemudian melarang untuk mengumumkannya. Karena nanti orang fahamnya, yuk sama-sama yuk ramai-ramai kayak Jumatan, kayak sholat. No. Karena bisa jadi itu tanda azab Allah akan turun. Harusnya ketika hadir kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala plus sekalian beramal. Dan ulun dapat itu. Kenapa ulun tahu? Lewat ulun kemudian dia menyalurkannya di waktu gerhana itu. Ting 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 ting, orang transfer, tolong sampaikan sedekah saya. Subhanallah. Yang memiliki harta, dia lebih butuh untuk membagikan hartanya dengan sedekah nanti di hari kiamat. Maka jangan sampai menyesal sebelum kematian datang dan Anda sudah telat. Dan kemudian yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, enggak mesti jadi ustaz. Enggak mesti jadi penceramah. Anda sebagai orang tua, Anda pasti punya ilmu. Anda sebagai anak, Anda pasti punya ilmu. Dakwahkan kepada orang-orang terdekat yang kita miliki. Ring satu, ring dua. Orang tua, pasangan, anak, ring satu. Paman, bibi, ring dua. Teman-teman, ring tiga. Enggak mesti jadi ustaz memberikan nasihat itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu prinsip dasar seorang muslim. Memiliki ilmu Anda, dakwahkan. Melihat kemungkaran Anda, ingkari. Ya. Itulah ilmu yang bisa kemudian kita sampaikan. Dan itulah yang akan mengalir seluruh pahalanya padahal kitanya sudah mati. Meninggal kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Karena sedekah kita mengalir pahala. Meninggal kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Ilmu yang kita sampaikan kemarin, nasihat yang kita sampaikan ke anak kita, ke istri kita, ke teman-teman kita, diamalkan oleh mereka berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, ngalir. Kitanya udah mati. Karena sangat mungkin jeda antara kita meninggal dan hari kiamat jauh. Sangat mungkin jeda antara kita meninggal dan hari kiamat masih sangat jauh. Walaupun bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka semua melihat, memandang bahwasanya kami itu jauh. Ya, memang jauh. Tapi bagi kami semuanya dekat. Sangat mungkin jeda antara kita meninggal dan hari kiamat jauh. Selama itu pula pahala mengalir terus. Kenapa? Karena ada amal saleh yang kita tinggalkan di akhir umur kita. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan untuknya, mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan ampunan kepada Allah untuknya.
Itulah kenapa kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Itulah goal semua kita ketika kita milik anak. Menjadikan mereka anak yang saleh, saleh agar mendoakan kebaikan untuk kita. Hanya anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya, itu anak yang saleh. Jamaah jemaah rahimakumullah, ini adalah yang dimaksudkan dengan keberkahan dengan umur. Panjang umurnya dan baik amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-raza'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan hadis yang dengannya kita tutup khutbah pertama, maka bisa dimaknai dengan pemahaman terbalik bahwasanya begitu buruknya orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Imam Nuqayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya di antara yang menghilangkan keberkahan pada umur, bahkan letter lock, sebagian para ulama memaknai bahwasanya umur itu akan pendek jika seorang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beramallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fokuslah dan dengan yang lebih utama yaitu kewajiban. Masih mampu Anda lengkapi dia dengan yang sunnah-sunnah, dia akan melengkapi yang wajib. Lalu amalan-amalan yang lain yang disebutkan di firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad, janji-janji pahala tentangnya. Dan kemudian hindarilah atau tinggalkanlah semua amalan yang dalam firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad ada ancaman-ancamannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur tapi baik amalnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur dan baik amalnya. Dan ini boleh disebutkan di beberapa riwayat bagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Bahkan doa ini yang menunjukkan bahwasanya kita boleh minta kekayaan, kita boleh minta anak yang banyak, tapi jangan lupa minta untuk diberkahi. Di antara doa Nabi Muhammad SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu. Dalam riwayat yang lain, Allahumma akfir ma lahu wa waladahu wa barik fi ma a'taita lahu atau a'taitahu. Ya Allah ya Tuhanku, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Perhatikan Nabi Muhammad sebutkan urutannya. Jadi tidak perlu takut banyak anak, cuman Anda doanya harus benar, hartanya banyak dulu. Kan yang banyak ditakutkan orang seperti itu ya. Makannya pakai apa? Ya pakai nasi lah. Kenapa kok takut? Doanya harus benar dulu, ya Allah berikanlah kepadaku harta yang banyak dan anak yang banyak. Anak banyak hartanya ada, kan enak. Nabi Muhammad sudah ajarkan urutan doanya. Ya Allah ya Tuhanku, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahi dia. Di hadis yang lain, ya Allah perbanyaklah untuknya hartanya dan anaknya dan berkahilah selalu apa yang kau berikan kepadanya. Makanya mungkin semua kita tahu kitab Hisnul Muslim milik Syekh Al-Qahtani rahimahullah taala,
perisai Muslim, kumpulan doa, dan mungkin jadi aplikasi. Kita tahu apa doanya, nama aplikasi. Beliau sebutkan salah satu doa yang dirangkai dari sabda Nabi Muhammad sebelum ulun tadi menyebutkan atau di khutbah pertama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dengan doa Nabi Muhammad SAW tadi untuk Anas bin Malik, hingga beliau rangkai satu doa yang ini harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, ya Tuhanku, perbanyaklah hartaku dan anakku dan berkahi aku pada keduanya. Allahumma atil hayati wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perpanjanglah umurku, perbaikilah amalku, dan ampuni dosa-dosaku. Dua baris doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memiliki umur yang panjang dan kemudian baik amal kita, dan berkaitan dengan dosa-dosa yang kita lakukan di sela-selanya pasti ada dong, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita dan kemudian memberikan kita berkah keistiqomahan hingga kita bisa menjadi orang yang baik dan melaksanakan amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, karena di antara atau di sela-sela semua ketaatan yang kita lakukan pastilah ada dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsimna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alayna masa'ibad dunya. Wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man dhalamana ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم انا نسالك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول العمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة